Halo guys, sekarang Guru udah buka store top up nih. Jadi buat kalian yang mau top up game Free Fire, Mobile Legend, PUBG, dan lainnya, langsung aja top up di ngendokstore.id ya. Di sini ada banyak pilihan pembayaran guys. Murah, terpercaya, dan pastinya ready 24 jam ya. Caranya gampang banget, kalian tinggal pilih game yang mau kalian top up. Di sini Guru mau top up game Free Fire ya. Kalian tinggal masukin ID, terus pilih yang harga promo ya, biar lebih murah. Dan jangan lupa masukin kode promonya ya, ngendok, biar kalian bisa dapat potongan harga tambahan ya guys. Terus bayar deh. Jadi, buat para murid ngendok, pastikan top up di ngendokstore.id ya, gasken. Oke muridku, welcome back to my channel Raja Ngendok. Di video kali ini Guru akan ngendok mekanik lagi untuk yang kesekian kali guys. Karena ternyata kalian ketagihan ya. Soalnya ada yang komen, bang ngendok mekanik lagi dong part 1000, buset. Astagfirullahaladzim. Oke guys. Oke. Jadi sekarang kita turunnya di arsenal ya. Karena arsenalnya bisa dibuka. Cuma modal ditembak-tembak doang guys. Jadi itu bagus banget ya. Karena tahu sendiri kan lootingan arsenal tuh udah paling mantep lah. Apalagi untuk kita ngendok guys. Jadi yang penting sekarang kita cari senjata dulu sih. Sambil ngekill satu orang di sini, tadi ada yang turun di sini kayaknya. Ayo kun. Oke. Weh, bisa masang glowal gitu ya? Pokoknya event sih. Itu event tuh guys. Nah lumayan kan, udah dapat kill satu, dapat senjata, lumayan guys. Kill 2 kita tinggal ngendok aja kan, udah bisa manggil airdrop tuh ya. Oh ya, Guru udah bikin channel YouTube khusus game random ya guys ya. Tapi untuk sementara Guru isi game ML aja, karena Guru belum tahu nih game randomnya apa. Jadi kalian tolong di subscribe ya guys ya. Nanti linknya Guru taruh di deskripsi, kalian bisa subscribe dari situ ya. Namanya Raja Games guys. Anjay, Raja Games 01. Udah ada videonya 3 ya, video short. Oke, saatnya kita ke tempat pengendokan ya. Oh, nampaknya rame di sana tuh. Terobos aja lah. Sabar, bro. Aku akan datang, tapi cari senjata jarak dekat dulu lah ya. Eh. Anjay, reflek, bos. Kita lihat si BO ini dapat jarak dekat apa dia? OMG. Boleh. Aku mau pindah lah. Wah, rame guys, rame guys. Wah, jadi rame nih tempat ini ya. Eits. Eits. Ah. Kalau mau satu-satu. Kalau takut tidur aja, coy. Sungkur dia langsung. Di atas kita ada satu nih. Baca dulu kemana arah stepnya. Oh, di atas ini dia. Ada suara. Haha, kena kau. Aku emang tidak melihatmu, tapi aku mendengarmu. Anjas kelas. Sini dia nih. Begini doang lo. Kena lagi, kelas banget enggak guys? Adu mekanik guys, kita adu mekanik guys. Dia ke sini kayaknya nih. Loh, kok hilang? Eh, enggak kena guys. Mana dia? Oh ya udah, kita ngendok aja ya. Bodo amat. Skill lagi cooldown. Biarin guys, kita langsung ke sini aja. Santai om. Lagi santai kawan. Oke. Ini kalau masuk dia terbang sih. Eh, kaget, kaget. Wih, SG2 lumayan. Terima kasih banget. Kalau takut tidur aja, coy. Idi, dibawain SG2 kita, guys. Baik banget emang si botak tuh ya. Wih, mantap ada lootingan, guys. Eh, ada yang mau naik lagi? Ayo naik dong. Saya tidak takut. Hey, intip anjir. Kalau mau satu-satu. Kita dulu. Anjing, kurang aja. Kok enggak bisa? Nice. Wah, panen banget ini, lootingan banyak. Nah, tinggal nunggu lagi sih kita nih guys. Ayo dong, sini lagi dong. Samperin gue dong. Kok gak ada yang mau nyamperin kita sih? Makanya ada nih. Sepi banget men. Ayo dong. Kita pancing-pancing dulu ya guys ya. Oh iya, nanti kalian sekalian komen di channel baru Guru itu ya. Komen Guru main game apa guys. Untuk sekarang main game-game HP aja dulu ya. Nggak usah game PC dulu guys. Main game-game HP aja dulu. Saranin Guru main game apa gitu yang kalian suka, yang seru juga ya. Sepi banget weh. Aman nggak teman-teman? Mana orang ini?
Aman nggak? Mau turun tapi nggak bisa naik lagi nanti guys. Ganteng ya saya, ganteng guys. Ya zonanya. Kita nggak dapat zona lagi ternyata guys. Mau nggak mau harus turun sih. Eits, ada orang guys. Nah asik nih. Eits, mau ngebom dia. Hah, mau ngebom bro. Wah rame nih guys, rame nih guys. Oh iya, ini guru mainnya solo squad ya. Oke. Wow, wow, wow. Kita solo squad ini guys. Kan asik gini sekali grebek 4 orang. Eh, lagi tapa dia. Yang bawah nyari ini. Ini di mana kok bisa nembak dia nih? Enggak tahu dia skill manjat kita sangat GG ya kan. Ada yang ngintip di gandum-gandum tuh. Eh, ada orang. Knock out. Ngintip lagi knock. Ngeripep ini. Yakin. Kan? Ini si botak yang bawah kita mana nih? Itu dia, itu dia, itu dia. Iya, yeah, rasain kau. Ini yang tadi gak sih? Mamam tuh. Oke, berarti tinggal yang dua ini ya guys ya. Oh, tuh kayaknya di... Oke. Rata bro. Ini yang di sini kah? Enggak deh kayaknya guys. Wow, 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 wow. Kok main bom? Wah anjir, rame guys. Tarik dulu, tarik dulu. Tarik dulu. Anjir, dikejar kita. Buset, musuhnya napsun banget. Kalau mau satu-satu. Dah. Nalah, delay pula. Oke. Okay. Dulu kayak bro ya. Ya, jaringannya kuning. Aduh. Jaringan terkonsel mencintai. Kampret, kampret. Jaringan lagi, jaringan lagi. Lihat tuh, jaringannya merah guys. Ah, udah bagus-bagus loh padahal kill banget. Ganteng ya saya, ganteng guys. Membagongkan, sangat-sangat membagongkan. Oke okay, guys, mari kita coba lagi ya. Oke. Okay. Kali ini di akun yang satu lagi guys. Aku mau pindah lah. Guru udah bosen main di akun yang itu ya. Kita pindah ke akun yang Raja Ngendok. Ambil, ambil lootingan. Eh ada orang. Tapi ini guru main solo ya. Ayo naik dong. Cukrukuk. Duar. Hahaha. Anjay. Agak jelas lu begitu. Padahal dia hidup lagi nih. Balas dendam. Oh ya, ini kalau dapat SG hijau kita nge-review SG elang ya. Padahal nggak tahu udah di-review 3 kali deh perasaan. Keluar-keluar terus. Kalau dapat guys, kalau nggak dapat ya udah nggak apa-apa sih. Makanya guru pakai akun yang ini karena di akun yang itu nggak ada SG elang ya guys. Aku punya. Terobos aja lah. Ya? Mati. Tembak siapa dia? Bodoh amat, kita kabur aja guys. Penting kita udah ada kill 2 ya kan. Kayaknya di atas sih. Kita udah ada kill 2. Udah sih, tinggal ngendok doang nih. Ngendok, pokoknya ngendok. Kenapa ngendok? Karena ngendok itu gampang guys. Killnya banyak, gak perlu capek-capek barbar. Killnya juga sama, banyak kan. Lihat, guru ngekillnya banyak kan. Kayak 9 lah, paling dikit tuh 8 lah paling. Beda ya, zaman dulu tuh ngendoknya kill 5 aja tuh udah seneng banget guys. Aku mau pindah lah. Sekarang mah gampang. Kaget, eh, ada orang. Lagi tapa dia. Woi, pakai SG cas dia. Kocak sampai habis baterainya tuh. Ada orang di jauh ya. Lagi perang di sana ternyata. Ambil nggak sih SG-nya? Bidik-bidik siapa sih dia? Nah, rasain tuh. Oh, oh, ada lagi. Oh, mau satu-satu. Sakit, bro. Mana tadi SG-nya, guys? Guru nggak pernah pandai pakai SG cas loh. Tapi pengen banget pakai. Apa yang bisa diambil di sini? Wih, ada AWM-nya, guys. Oh, tidak. Pakailah.
Ya kali nggak dipakai AWM ya bro. Oh ada SG charge juga nih, ambil lah. Oke, nampaknya ini gagal boyah ya dari bau-baunya guys. Karena kalian tahu sendiri kan, guru jarang banget pakai SG ini guys. Dan sekali pakai ini juga kacau banget mainnya. Gak apa-apa, kita coba lagi. Soalnya para pro player gitu pakai SG ini kok seneng banget mereka ya. Padahal susah banget guys. Tidak semudah itu Barguso. Baterainya cepat habis. Soalnya harus dicas terus guys. Ambil dulu ini, ada orang nih ya. Gak usah ditembak sih. Wah, nyamperin dia. Waduh, tunggu bro. Tunggu airdropnya dulu. Aduh, nanti dia masuk pula nih guys. Ini pas-pasan masuk dia. Nah, terbang dia. Terbang sampai ke sana nih guys. Dengar suaranya. Padahal kalau zaman dulu itu trailim tuh musuhnya ya. Sekarang kalau kena airdrop cuma ketendang gitu guys. Ini ngintip-ngintip dia. Kelihatan bro. Aduh, ngapain sih? Lagi ngapain, Bang? Gak tahu, kita lagi pakai AWM, guys. Guru kalau udah mode single AWM nih agak ganas dikit ya. Anjay, ganas. Oke, ada orang lagi nih. Nah, tapi zonanya nggak mendukung lagi, bro. Nggak asik zona ini. Bacot lu monyet. Kita pancing-pancing dulu ya. Apakah kita bisa nge-kill? Apakah guru bisa nge-kill pakai SG ini, guys? Musuhnya nggak berani nyamperin, cuy. Eh, ada orang. Gimana kalau kita naik ke sini? Oh, itu dia nungguin di situ dia. Lagi ngapain, Bang? Tahu nggak dia? Eh, di situ deh, guys. Headshot lah. Guru kalau udah pakai AWM-nya, aduh. Ngeri lah, guys. Ngeri. Oke, kita kayaknya turun enggak sih? Udah enggak ada orang lagi, guys. Enggak zona juga, tapi kita looting dulu deh coba ya. Tahu dia ada SG2 gitu. Tadi dia kayak nge-kill orang gitu ya. Oh, ini lootingannya nih. SG2 dong. Agak jelas lu gitu. Yah. Tak ada, guys. Ya udahlah ya, pakai ini aja lah ya. Lagian SG Metal Lang tuh udah berapa kali di review juga guys, itu mulu. Dan kita pakai SG Cas nih, soalnya guru nggak pernah banget ini pakai ini. Ini langka banget nih guys. Kalau sampai boya pakai SG ini, wah gil sih. Let's go. Kita jualan es krim dulu. Aku mau pindah lah. Ini kalian pasti ngiranya mobil es krim guys, padahal ini sushi loh. Lihat tuh, belakangnya ada gurita, ada orang guys di belakang kita. Berhenti dulu nggak sih? Hop, itu dia. Terobos aja lah. Hop, hop. Hop, hop, panik. Mode panik ini, bro. Kalau takut tidur aja, coy. Kalau duduk lagi pakai senjata yang tidak fit ini. Jadi kita harus tarik dulu, guys. Aduh mekanik, guys. Kita aduh mekanik, guys. Wah, rame, bro. Kalau mau satu-satu. Kayaknya nggak ada yang naik. Jaga-jaga aja. Suara di bawah dia. Sekali-sekali tembak sakit sih ya. Enak banget ini ngelewet-lewet aja. Aman enggak teman-teman? Aman enggak? Hop, lagi perang kah? Aduh, sakit. Wah, udah enggak zona, guys. Open pula dia. Dikiranya AWM kita bakal miss terus kah? Nah, kena kau. Kena kau. Sekarat. Dikiranya AWM kita kaleng-kaleng anjir. GG gaming lah guys. Sok berani tampil ya. Eits. Beuh, 300 damage-nya. Bayangin guys. Damage 300. Anjing, kurang ajar sianya. Oke, saatnya menuju ke zona berikutnya. Tapi SG charge-nya belum kill nih. AWM terus yang nge-kill guys. Ada mobil. Entah di nih. Nggak tahu sekali. Aduh mekanik guys, kita aduh mekanik guys. Oke, akhirnya guru nge-kill pake SG Cas guys. Akhirnya. Tinggal 1 lawan 1 nih.
Buset, penontonnya banyak banget, guys. Halo, guys. Tapi di sini. Wih. Kok jadi keren gini nih yang nonton 16 orang. Boleh-boleh nih. Ini enggak boleh kalah, guru, guys. Ini harus Boya nih. Boya harga mati sih. Jarang-jarang nih penontonnya 16 orang gini yang lihat, guys. Kita scanning dulu ya, siapa tahu musuhnya di sini. Oh, di sana deh, guys. Guru ada lihat. Di bawah musuhnya. Tapi jangan, kita pakai teknik ngendok dulu. Kalau disamperin takutnya langsung Boya nanti, guys. Anjay, sombong banget. Jadi kita santai dulu nggak sih? Nah tuh ya, kelihatan kan? Oke, sabar ya, ini yang 16 orang sabar, jangan keluar dulu. Kalau mau melihat skill Raja Ngendok kan, sabar. Nah itu dia. Tapi musuhnya nggak yang nyari-nyari nih. Dia tipe ngendok juga rupanya, guys. Pak, salah aku tembak kok, bro. Pasti dia pindah ke kiri nih. Anjir. Salah. Oke, kita turun aja, guys. Gimana ya, majin nggak ya? Ini ngendok lawan ngendok sih ini. Aduh mekanik, guys. Kita aduh mekanik, guys. Dia ngapain, guys? Aduh, nggak kepala pula. Tidak semudah itu, Barkuso. Oh, dia nembak jamur. Anjay, duel ngendok ini. Let's go. Kayak guru pede deh. Ya, penontonnya tinggal 14. Sabar ngapa? Kayak tidak takut. Ada itu saya. Oh, tidak. Kena sekali. Yah, reload. Caranya hit sekali AWM sih, baru kita gas pakai CB ya. Gak berani keluar, kau makanlah tuh kedinginan kau. Nah, kena. Anjay, Boya. Akhirnya guys, guru mematahkan kutukan tidak pernah pakai charger bus sampai Boya ya. Dan sekarang Boya, guys, mengganti yang tadi ya, yang tadi gara-gara jaringan biawa itu. Mantap. Nice.